aja, bisa lihat di Instagram saya ngapain aja. Kemarin juga anak pertamanya sudah tunangan. Tunangan Evan ya. Seperti apa kebahagiaannya? Ya, senang sekali sebagai seorang ibu. Nggak pernah nyangka sih akan anaknya akan dilamar, walaupun udah tahu pasti akan ke situ karena mereka udah 5 tahun pacaran, tapi pas kejadiannya agak ya sangat terharu lah. Jadi sudah siap untuk melepaskan Esa untuk rumah tangga nanti ini? Ya harus lah, itu kan udah circle of life. Kira-kira kapan pernikahannya akan dilamar? Yang pasti tahun depan ya. Support everything mentally, everything, support saya dan Indra juga, Michael juga gitu, kita ya support untuk make happen apa yang mereka mau. Akan tinggal dengan Eva mungkin nanti setelah Eva menikah atau mau berpisah? Terserah Eva ya, maunya sih berdua terus, maunya sih ngumpul terus ya, lihat aja nanti. Kesibukan baru dapat wedding organizer karena ini spoiler, pernikahannya tidak di Indonesia. Kami akan melakukan menyusul Eva dalam rangka belum ada rencana. Belum ada rencana, tidak ada. Tapi banyak yang bilang kalau Eva sendiri dan maksudnya yang kakak beradik gitu. Satu foto, kalau mau disimpulkan ABC ya silahkan gitu, emang nggak ada salahnya gitu. Tapi ya itu aja sih, selebihnya saya nggak bisa kasih confirmation ya atau tidak. Jadi memang dekat ya dengan Kak Abdi? Oke. Sendiri memang dekat dengan Kak Abdi atau dekat kerja? Ya kita udah kenal 3 tahun kali ya, 3 tahun kali. Nggak ada yang seru kan? Nggak seru. Oke, okay. Udah ditungguin Anang sama Shanti. Ada kesibukan tuh? Hah? Lagi sibuk apa sih sekarang? Sudah syuting film lagi kah? Atau mungkin? Nanti awal depan akan ada series, syuting series mudah-mudahan yang seperti banyak orang tunggu-tunggu. Cuma bisa kasih spoiler itu aja dulu. Apa lagi ya? Mungkin mau pulang kampung sebentar ke Jerman. Lagi produksi series, drama series. Saya yang produce sama kawan saya. Ya, itu. Lebihnya leha-leha di rumah. Akhir tahun, dulu tetap akhir tahun. Maaf, kegiatan akhir tahun. Kegiatan akhir tahun. Natalan biasa di rumah. Mungkin tahun baru ke apa pulang kampung. Tadi sempat bilang kalau baru pertama sekitar 7 tahun yang lalu produksi film, sekarang mau kembali lagi karena it's something that I'm passionate about gitu. Tentunya bukan saya ya, kerja sama sama orang lain. Berdua terus, maunya sih ngumpul terus ya, lihat aja nanti. Bagaimana persiapan mungkin dari pernikahan kita sekarang, dan ada persiapan sendiri mungkin ada kita share kesibukan dari kesibukan baru dapat wedding organizer. Karena ini spoiler, pernikahannya tidak di Indonesia. Kami akan melakukan siraman
adat Jawa dan campur Bugis, karena memang dua-duanya ada Jawa dan Bugis. Habis itu baru kita akan mudah-mudahan kalau alam semesta menyetujui, kita akan keluar karena banyak keluarga di luar Jerman. Tapi siraman untuk acara adatnya akan di sini. Yes, akan ada resepsi, tapi nanti balik akan ada resepsi lagi gitu, untuk teman-teman dan yang lain-lain. Mas Sofi, gimana katanya ada kedekatan dengan Abi? Kenapa? Sharing-sharing juga. Sharing? Ya, sharing. Kita menambah persiapannya sendiri, mungkin dia bisa menambahkan juga. Semua udah diomongin dari apa kecil, dari remaja. Dia juga melihat ibunya kan gagal dua kali, jadi ya ada contoh lah gitu. Yang ini jangan ibu. So I think Eva dan Demas mereka udah sangat prepared emotionally dan yang lain-lainnya. Pertama pernah kan sekitar 7 tahun yang lalu produksi film, sekarang mau kembali lagi gitu, karena it's something that I'm passionate about gitu. Tentunya bukan saya ya, kerja sama orang lain. Kami sendiri ikut juga bukan? Kami emang memiliki PH sama-sama. Udah lama. Jadi lama. Kita sering kerja sama kan? Ya. Yeay, kasih. Oke, thank you. So much.